Salam, assalamualaikum. Kita lagi break ya. Ada abang player, Kang itu, ada Miss Silvi, ada Mami Nina. Lagi belajar ngitung, Miss Nina. Miss Silvi Bohai. Ngitung. Ya. Jadi apapun itu harus disyukuri ya teman-teman ya. Amin. Alhamdulillah. Ada Bang Agung. Hai. Ada si Ade cantik. Ya gitu teman-teman. Jadi hari ini bareng ya teman-teman masih dengan Supri lagi. Surya Nada. Soalnya di sini sono ada Supri Nada. Supri Nada gitu. Sama dengan Surya Nada teman-teman. Jadi ya seru sih tadi teman-teman ya. Tapi ya banyak. Yang datang banyak gitu ya. Jadi sekarang kita tinggal lelahnya tuh no Kang Itengnya mungkin gerah panas hari dang gitu nya. Semangat banget gitu teman-teman. Karena ada Miss Barbar. Jadi semangat. Enggak ngantuk. Teman-teman, saya akan bertanya-tanya gaya berpacaran anak zaman now seperti apa? Apakah sehat? Dan terbina dengan baik. Apakah mereka mungkin punya trik-trik tersendiri ya di dalam menjalani sebuah hubungan gitu ya. Let's go, nanti kita bakal tanya seperti apa gaya berpacaran mereka. Ada tamu saya yang spesial, dua pasangan muda mudi yang lagi di mabuk asmara. Oke, teman-teman, kita langsung aja ketemu sama tamu saya, pasangan muda mudi yang selalu berbahagia, yang gak pernah ribut dan tetap sehat di dalam menjalani hubungannya. Tara. Ribut mulu. Ada Anang Hermansyah. Buka dong maskernya. Hai. Nah, ini pacarnya yang lagi di makeupin. Oke, terima kasih tangan kiri. Gimana? Mas Anang, aku panggilnya apa nih? Akang aja ya, biar bro. Gimana? Lu kan bisa dikatakan sangat belia muda. Gimana cara berpacarannya kalau zaman-zaman now sekarang? Apa lu mungkin harus setiap malam minggu harus dugem atau mungkin setiap malam minggu harus pergi ke tempat ke kafe-kafe atau bagaimana? Bobogohan aku mah gitu apa di emang ngerem we gitu tuh kemana-mana gitu gimana bro ngerem hah apa kita mah dia santai malu, apa malu ada kakaknya takut kebocor ya takut tahu dia lagi mau apakah kemana. Anang ini termasuk anak yang nggak pernah neko-neko kalau ketemu sama ceweknya nggak pernah ngajakin kemana-mana mungkin sebatas ngobrol di rumah gitu ya. Oh, Anda termasuk pelit. Oke, nah ya memang sebenarnya teman-teman kalau berpacaran itu harus sehat ya. Gimana? Punya cara kita sendiri. Oh, gitu. Bahagia itu nggak yang mewah-mewah dengan sendiri. Nah dengerin tuh. Gitu teman-teman. Jadi kalau berpacaran itu enggak mesti harus pergi ke suatu tempat yang gimana, tapi dengan berduaan pun mereka bisa happy gitu ya. Iya, tapi tentunya tetap tahu norma-norma yang diberikan orang tua ya. Iya. Oke. Dewe, sekarang kamu apa? Lagi pendidikan sekolah atau bagaimana? Udah enggak sih, lagi ngelamar. Oh, lagi ngelamar. Jangan ngelamar, mending dilamar. Lamar ke sini. Oh, gitu. Lamar kerja. Apa berarti kamu udah lulus sekolah ya? Belum. Aku teh bau ya. Oh gitu. Apa nih lu? Kamu menakutkan. Mau ngelamar ke apa? Mending langsung aja ngelamar. Terus sekolah. Itu pertanyaan lagi. Pesan-pesannya untuk anak-anak muda yang berpacaran di luar sana. Apa? Nikmati masing-masing. Gimana? Enggak, gua juga pernah muda dan gua juga pernah mengalami usia-usia kayak lo, ya enggak mungkin doang tiba-tiba gua umur 31 sekarang gitu ya. Pasti kan ada step by step usia-usia A, B, C, D seperti lo gitu. Gimana pesan-pesannya untuk mereka-mereka yang hari ini sedang di mabuk cinta? Tentunya untuk mereka-mereka biar tetap langgeng, biar tetap sehat hubungan-hubungannya. Apa mungkin, ayo kita komitmen atau bagaimana?
Ayo ngomong atuh, apa sih? Sepertinya dia tutup hidung mulu. Tutup hidung, bau kali guanya. Bau kali ya. Enggak, enggak bau. Gimana? Oke, kita ke ceweknya aja. Nih kalau untuk nikah berapa tahun lagi, apa mungkin nunggu dulu? Enggak. Nunggu kerja dulu. Oh, nunggu kerja dulu ya. Atau nikah enggak pakai duit gimana tuh? Betul, masa utang? Utang juga digantinya pakai duit. Oh, gitu. Bagus ya, singkat padat bobot. Yang semuanya ya. Gitu. Jadi ternyata teman-teman mereka ini tidak mau diplikasikan, hanya mereka yang tahu gaya berpacaran mereka gitu. Tapi yang jelas mereka sampai saat ini masih berhubungan dengan baik satu sama lain dan selalu di jalur yang sehat gitu. Kalau teman-teman anak-anak Jakarta kan mungkin anak Cimano berpacaran harus ke klub, harus hari king-king ya. Harus makan-makan di kafe-kafe, tapi semua itu tidak berlaku terhadap pasangan yang satu ini. Oke deh, sederhana, iya. Sederhana tapi apa? Enggak. Happy dong. Iya. Iya. Oke deh, pesan-pesan buat yang nonton aja. Ada? Mau? Enggak. Pesan buat yang nonton deh. Ini lagi di make upin deh. Apa deh? Enggak tahu deh. Yang nonton pesan-pesannya atau mungkin seharus bagaimana? Nggak tahu. Oke deh. Baiklah, ternyata mereka tuh sangat fit berbicara ya teman-teman ya. Baik, lupakan saja. Hari ini kita apa-apa. Jembura gede. Oke, terima kasih sudah nonton keseruan hari ini noh. Jangankan cinta engkau berikan, melihat pun atraksi yang jangan ditiru. Serem banget kan itu. Kau ketemu aku barang apa ini ya? Coba liatin, aku juga bisa kayak gitu. Mamanya dong say. Mutiaraku banyak, aku paling kaya ya. Dijual satu juga kampung ini kebeli kayaknya ya. Sombong. Udah kan gelis. Jadi kayak apa ya? Kayak apa coba ini? Cheers ya. Sekarang mah kita gila-gilaan bareng Miss Barabara. Barabara. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah setia dan tidak pernah bosan nonton konten-konten saya. Pokoknya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.